Kal Dinas Racing. Terima kasih Kal Dinas Racing kerana bersama-sama dengan Brab Motorsport untuk menjayakan Budak Kimia Brab Track Attack Championship 2022 kali ini. Jadi ini adalah pusingan yang terakhir, pusingan penting, pusingan penentu, pusingan yang menentukan juara keseluruhan untuk kesemua kategori yang dipertandingkan pada musim ini. Jadi sekarang ini SP150 dan juga SP150 Elite telah pun memulakan sesi kelayakan. Jadi kepada anda yang berada di rumah, anda boleh saksikan siaran secara langsung, live telecast di Facebook page Brab Motorsport. Tunjukkan sokongan anda, like, share dan juga komen di Facebook Brab Motorsport. Kepada anda yang berkesempatan untuk datang, anda masih boleh datang ke litar antarabangsa Gokart Sepang. Masuk adalah percuma. Jadi boleh anda sama-sama dengan kami di sini untuk menyaksikan perlumbaan dengan lebih dekat. Jadi sesi kelayakan ini diberi masa 15 minit untuk kesemua pelumba melakukan catatmasa yang terbaik. Dan buat masa ini masih belum ada catatmasa yang begitu betul kerana pelumba masih baru saja masuk dan memanaskan tayar dan juga enjin. Ini pelumba dari Zam Is Racing, nombor 12, Imran Ismail. Pelumba yang berpengalaman ini sudah agak lama kita dapat menyaksikan beliau bersama-sama dengan perlumbaan Brab Track Attack. Pada pusingan pertama beliau ada bersama-sama. Pada pusingan pertama beliau berjaya. Beliau berjaya mendapatkan tempat ketiga, kedudukan podium. Seterusnya pusingan kedua, tiga, empat beliau tidak dapat bersama-sama dengan perlumbaan. Dan kali ini beliau kembali untuk bersama-sama dengan pelumba-pelumba lain memberi saingan. Itu dia, Syafiq Ashraf meningkat di kedudukan yang pertama.